Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soni-soniha. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita pelajaran tematik, yakni pelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kita hari ini akan membahas tentang tubuhku. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca bismillah bareng-bareng yuk. Yuk kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum itu, anak-anak dibaca dulu LKS halaman 29 sampai halaman 30. Oke. Tema 1, subtema 2. Kita akan membahas tentang mengenal anggota tubuh. Yang pertama yakni mata. Mata gunanya untuk apa? Mata untuk melihat. Yang kedua ialah hidung. Hidung gunanya untuk mencium bau. Selanjutnya adalah tangan. Tangan digunakan untuk meraba, memegang, atau membawa barang. Selanjutnya telinga. Telinga itu digunakan untuk mendengar. Dan selanjutnya lidah. Lidah itu digunakan untuk apa? Untuk mengecap atau merasakan makanan, minuman. Selanjutnya anak-anak, ayo kita menyanyi Dua Mata Saya. Dua mata saya.
itu tadi? Anggota tubuh kita. Sebelum itu, ini kan ada 5 ya. Ada 5, mata, hidung, tangan, telinga, dan lidah itu termasuk panca indera. Panca indera adalah anggota tubuh yang berguna untuk mengetahui keadaan di sekitar kita. Apa saja? Mata untuk melihat, hidung untuk mencium bau, telinga untuk mendengar, tangan untuk meraba, lidah untuk mengecap. Oke. Karena setiap indera itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya anak-anak akan mengenal anggota tubuh satu per satu. Yang pertama ini adalah kepala. Kemudian apa anak-anak? Maaf ya, ini telinganya ketutupan kerudung karena memang pakai kerudung, berarti telinganya ketutup kerudung. Ini adalah telinga. Yang kedua, pipi. Kemudian, maaf, ini dagu ya anak-anak. Kemudian, tangan. Dan yang terakhir, jari. Sekarang, sisi yang sebelah kanan. Arah panah yang pertama adalah dahi. Arah yang kedua adalah mata. Kemudian hidung, mulut, bahu atau pundak, kaki. Oke. Selanjutnya anak-anak sebutkan bareng-bareng. Yang atas ini namanya kepala. Kemudian telinga, pipi, dagu, tangan, jari, dahi, mata, hidung, mulut, bahu, dan kaki. Nanti anak-anak coba disebutkan sendiri sama orang tuanya mana-manakah anggota tubuh sambil dilihat. Oh, ini kepala. Oh, ini telinga. Gitu ya, anak-anak. Selanjutnya kita ayo menyanyi lagi. Menyanyi apa? Kepala, pundak, lutut, dan kaki. Ayo. Anak-anak berdiri semua ya anak-anak. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Super Jojo. Saatnya menari. Kepala. Kepala. Pundak. Pundak. Lutut. Lutut. Kaki. Kaki. Kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Dan mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata. Mata. Telinga. Telinga. Mulut. Mulut. Hidung. Hidung. Kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala. Pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Dan mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lebih cepat. Lebih cepat.
kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, dan mata, telinga, mulut, dan hidung, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Lebih cepat! Baiklah, siap? Kepala, pundak, lutut, kaki, dan mata, telinga, mulut, dan hidung. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, itu tadi anak-anak sekalian, biar nggak diam aja, itu ya. Joget sekalian, nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, sudah? Terima kasih anak-anak, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Diingat-ingat, panca indera itu apa saja? Mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.